Jenazah Yayat Chahdiat, pelaku peledakan bom panci yang tewas tertembak polisi Selasa pagi lalu, masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pihak rumah sakit kini masih menunggu surat permintaan otopsi dari polisi. Hingga saat ini RS Polri bahkan belum memberikan inisial nama untuk jenazah karena polisi belum menyerahkan surat penyelidikan lebih lanjut. Pihak keluarga terduga teroris pun belum ada yang datang ke rumah sakit untuk menyerahkan data antemortem dan juga postmortem.